Ada adikku di ujung sanggan masih kena sarau? Din, mudah-mudahan orang kita akhirnya di bulan Ramadan ras terkait batalnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, serta undangan yang kami hormati, juga rekan-rekan jalan, kami ucapkan selamat datang dan selamat berkarya. Padepokan Seni Wayang Sunda mencoba membuat satu pagelaran pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan dijadikan suatu amaliah dengan tema yang kita diusung oleh seluruh pembinaan. Kemudian juga sebagai bahan evaluasi satu semester ini berbagai kegiatan yang ada di padepokan. Nah, apakah nanti bulan puasa ini patut untuk diusung kembali sehingga nanti pada tahun berikutnya kita bisa saja dalam puasa ini tiap minggu kita isi. Tapi dengan catatan mungkin Bapak dan Ibu sekalian kontennya tidak mengganggu selama kita beribadah. Bahkan kita lebih mendorong pada aktivitas ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kita juga hujan merupakan suatu anugerah yang ini jadikan adalah hujan cenderung pasti penontonan mahal, tapi yang penting ada satu hikmah yang bisa dimanfaatkan dan direkomendasikan dari satu tempat ini. Itu saja adik-adikku, selamat berpuasa terus sampai dengan hari raya, jangan ada yang mau bocornya. Nah itu saja, titip. Bila itu kebahagiaannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
¡Hito por Cristo! ¡Por Cristo! ¡Ayo! ¡Ayo! ¡Ayo!
akan menggetarkan hati dan jiwaku. Bahwamu itu adalah rangsangan bagiku untuk mendekatimu. Jengkirmu itu adalah amarah bagiku. Dan ayat sucimu membuatku muak dan ingin meludahiku. Thank you.
puasa. Nah, puasa itu wajib hukumnya saya. Jadi ada yang harus bisa lapar, haus, dan kalau nafsu saat berpuasa. Siapa saja yang tidak diwajibkan berpuasa, Ibu? Orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa yaitu orang yang sedang sakit, orang yang sedang lanjut usia, orang yang sedang melahirkan dan menyusui, juga orang yang sedang di perjalanan jauh, biasanya disebut musafir. Tapi itu semua harus dibayar dengan fidyah dan harus diganti atau menggodok dengan kita berpuasa di hari-hari yang lainnya. Kalau fidyah itu apa ya? Memberi makan sekurang-kurangnya satu orang anak yatim sehari makan untuk sehari puasa dan tidak puasakannya. Terima kasih ayah. Pada mata dan pada hati kalian.
Thank you.
Untuk foto juga mungkin bersama.